Jose Luis, George Foreman, dan Mike Tyson diakui oleh sebagian kalangan sebagai petinju yang memiliki pukulan paling kuat sepanjang sejarah tinju. Hal ini tidak berlebihan, terutama jika dilihat dari persentase kemenangan KO yang ditorehkan oleh ketiga petinju tersebut selama berkarir di ring tinju profesional. Tapi dalam pandangan Muhammad Ali, mereka bukanlah petinju yang memiliki pukulan paling kuat sepanjang masa. Ali justru menyebut petinju yang tidak terkenal dan tanpa gelar sebagai petinju yang memiliki pukulan paling kuat sepanjang sejarah tinju. Siapakah dia dan apa alasan Muhammad Ali sampai mengakuinya sebagai petinju yang memiliki pukulan paling kuat? Please like, comment, dan subscribe channel ini agar Anda tidak akan pernah ketinggalan dengan update informasi yang kami tayangkan. Pembahasan mengenai petinju terhebat terkadang mengarahkan kita pada sebuah pertanyaan, yakni siapakah petinju yang memiliki pukulan paling kuat? Dan ketika kita membahas hal tersebut, ingatan kita mungkin akan langsung tertuju pada sosok Mike Tyson. Atau bagi kita yang hidup di era generasi sekarang, nama Deontay Wilder tentu menjadi salah satu nama yang dianggap paling pantas untuk mendapatkan predikat tersebut. Atau bagi sebagian generasi lawas, ataupun generasi era tahun 1980-an, mereka mungkin akan menyebut nama seorang Jose Luis ataupun George Foreman. Pilihan ini tentu bukan tidak beralasan, karena jika merujuk pada rasio kemenangan KO serta cara mereka dalam memukul KO lawan, petinju-petinju yang sudah disebutkan tadi rasanya tidak berlebihan kalau disebut sebagai petinju yang memiliki pukulan paling kuat sepanjang sejarah tinju. Namun jika Anda bertanya hal ini kepada Muhammad Ali di masa hidupnya, mengenai siapakah petinju yang memiliki pukulan paling kuat, Anda pasti akan kaget. Karena tidak ada satupun petinju yang sudah disebutkan di awal tadi, diakui oleh Ali sebagai petinju yang memiliki pukulan paling kuat sepanjang masa. Ali justru menyebut petinju yang tidak terkenal dan tanpa gelar sebagai petinju yang memiliki pukulan paling kuat sepanjang sejarah tinju. Adapun sosok petinju yang dimaksud oleh Muhammad Ali tersebut adalah Ernest Shavers, petinju kelas berat asal Amerika, kelahiran 31 Agustus 1944. Adapun alasan Ali mengakuinya sebagai petinju yang memiliki pukulan paling kuat, yakni karena Ali pernah merasakan sendiri bagaimana kekuatan pukulan seorang Ernest Shavers, tepatnya pada tanggal 29 September 1977. Saat itu, Ali yang berstatus sebagai pemegang sabuk gelar WBC dan WBA kelas berat ditantang oleh Ernest Shavers yang datang dengan catatan rekor 54 kali menang, 6 kali kalah serta sekali seri, di mana 48 kemenangan diraih dengan kemenangan KO. Dalam pertarungan tersebut, Ali berhasil memenangkan pertarungan dan berhasil mempertahankan sabuk gelar WBC dan WBA yang disandangi. Namun Ali mengaku bahwa dirinya kesulitan membendung pukulan-pukulan Shavers yang menurut Ali memiliki kekuatan di atas rata-rata. Ali bahkan menggambarkan jika kekuatan pukulan Ernest Shavers ini sampai mengejutkan keluarganya yang ada di Afrika. Selain dari Muhammad Ali, pengakuan akan kekuatan pukulan seorang Ernest Shavers juga datang dari mantan petinju Randall Cobb. Cobb yang pernah berhadapan dengan Shavers pada tanggal 2 Agustus 1980 mengakui jika kekuatan pukulan Shavers memang di atas rata-rata. Ia menjelaskan bahwa pada saat bertarung dengan Shavers, ia pernah dipukul oleh Shavers dengan kekuatan pukulan yang luar biasa, di mana saat itu ia mencoba menghindar agar tidak mengenai kepalanya. Namun pukulan Shavers tersebut mengenai bahunya dan ia merasakan seperti ada seseorang yang menjatuhkan bola bowling pada bahunya. Hampir senada dengan Muhammad Ali dan Randall Cobb, Shavers pun mengakui kekuatan pukulannya. Ia bahkan tidak ragu-ragu untuk mengakui jika kekuatan pukulannya adalah yang nomor satu di dunia. Shavers bahkan dengan pedenya mengatakan jika Tuhan adalah satu-satunya yang bisa melampaui kekuatan pukulannya. Ernest Shavers memang termasuk salah seorang petinju yang memiliki kekuatan pukulan yang luar biasa.
Jadi tidak mengherankan, selama berkarir di tinju profesional pada tahun 1969 sampai dengan tahun 1995, Severs identik dengan kemenangan KO. Dalam rentang waktu tersebut, Severs bertarung sebanyak 89 kali dan meraih 74 kemenangan, 13 kali kalah, serta sekali seri, di mana 68 kemenangan diraih dengan kemenangan KO. Namun walaupun memiliki persentase kemenangan KO yang cukup tinggi, namun Severs selalu kalah ketika bertarung untuk memperebutkan gelar tinju kelas berat, seperti ketika ia berhadapan dengan Muhammad Ali maupun pada saat berhadapan dengan Larry Holmes. Itulah sebabnya sampai menutup karirnya, petinju yang memiliki julukan The Black Destroyer ini tidak memiliki satu gelar pun selama berkarir di tinju profesional. Selain itu, Severs juga identik dengan kekalahan KO, di mana dari 13 kali kekalahan yang dialami selama berkarir di ring tinju, Severs kalah KO sebanyak 7 kali. Namun walaupun demikian, mendapat pengakuan dari Muhammad Ali selaku legenda tinju kelas berat terbaik sepanjang masa sebagai pemilik pukulan paling kuat, rasanya sudah cukup untuk dijadikan sebagai kebanggaan pribadi bagi seorang Ernie Severs. Terus bagaimana menurut Anda? Apakah Anda sepakat dengan pilihan Muhammad Ali ini atau Anda justru memiliki pilihan lain? Sampaikan pendapat Anda dalam link komentar di bawah ini.